Menyimpan mohon besar raja-raja. Halo hai, kita jumpa lagi dalam Sembang Palatau Vape Anda. Dengan saya host anda John Bear. Ini kita nak sembang. Kenapa vape ni dipilih berbanding rokok? Yang pertama sekali, vape ni dikatakan boleh digunakan sebagai satu platform untuk berhenti merokok. Ada orang yang bila dia hisap vape ni, dia berhenti merokok sebab dia vape sajalah. Tapi ada juga orang yang hisap vape pun hisap, rokok-rokok pun hisap. Ada. Mungkin dia kuranglah sikit hisap rokok sebab dia ada vape kan. Jadi bila nak hisap, sentiasa hisap ya ni, kita nak ada sesuatu di tangan tu. Kita dah terbiasa dengan perbuatan tu. Perbuatan yang nak senduk-senduk tu kan. Jadi kita gantikan dengan vape. Vape ni dikatakan kurang bahaya berbanding rokok. Kandungan bahan kimia yang ada dalam vape ni, dia ada bahan kimia. Mana boleh tak ada bahan kimia? Kandungan bahan kimia yang ada dalam vape ni dikatakan tidak berbahaya seperti kandungan bahan kimia yang berada di dalam rokok. Yang ni kena check sebenarnya fakta ni betul ataupun tidak. Devices work by heating the e-liquid to create an aerosol called vapor that can be inhaled and delivers a similar dose of nicotine as cigarette smoke. Because there's no combustion, there are 10 to 100 times lower levels of toxic chemicals in e-cigarette vapor compared to cigarette smoke. Jadi, kandungan-kandungan ni, vape ni dia kuranglah sikit. Jadi, disebabkan itu, orang pilih vape lah. Orang kata tak bahaya sangat macam rokok. Sebab rokok nanti asap dia kena orang, asap dia lagi bahaya pada second smoker lah, apalah semua. Yang seterusnya, tidak berbau. Rokok ni, macam mana kita tahu, bila kita hisap rokok, selain daripada mulut kita bau macam minta penampak, kita juga akan buat tempat tu berbau dengan rokok. Dengan baju kita berokok, dengan seluar berokok. Sebab apa? Saya sendiri pun merokok. Sebelum ni, apa pula nak tipu? Contoh kalau kita dalam kereta, masuk-masuk, berasa rokok lah. Tapi vape ni, asap dia tak bau macam tu. Saya nak tarik, say. Frosty flavor. Dewa! Iklan! Dia tak macam rokok. Dia tak meninggalkan bau dalam sesuatu tempat yang kita kena vape tu. Tapi kalau ada, saya tak tahulah kan kau. Mungkin saya tak jumpa lagi lah. Yang seterusnya, jumlah nikotin yang terdapat di dalam perisa vape ini, kita boleh pilih. Makna kata kita boleh measure. Kita boleh ukur taraf mana kita nak kena. Dalam rokok ni dia ada kuantiti yang tertentu. Macam mana kita nak pilih? Macam abang Marlboro yang nikotin sikitnya. Mana boleh pilih? Tapi di vape ni anda boleh pilih flavor-flavor yang tertentu. Yang seterusnya, lebih jimat. Betul, orang akan kata, apa ada yang beli sampai berkatui-katui dia punya mood tu, dia punya kepala tu saja dah berapa, dia punya ekor, dia punya culing apa semua. Memanglah mahal, betul. Sebab itulah anda kena pilih ikut kemampuan anda. Yang tu kita sembang nanti. Contoh kalau kita beli rokok, 3 hari tahan, kita isap dalam RM20. Jadi yang tu rokok yang biasa duk beli punya. Kalau rokok yang sudut punya pun, lagi banyak kita isap sebab murah. Kita tak galakkan benda tu lah kan kau. Sama lah apa pun kita tak galakkan. Anda pandai-pandai pilih sendirilah kan kau. Kita beli flavor saja. Kata RM20 kita beli flavor tu. RM20 boleh tahan kuih sebulan. Kita duduk isap. Tapi nak kena perbetul-perbetul dapur ni. Bila kita kumpulkan semua amount tu, tak ada lah semahal kita beli rokok ni. Yang terakhir, ini kenapa? Kenapa vape ni dipilih berbanding rokok? Ianya ialah disebabkan oleh pengaruh sosial. Yang mana dia orang-orang di sekeliling kita, kita ada rambut canggih kan. Nampak kira paling trendy lah dia ni kan. Pegang pula pot yang paling latest, baru umum, dia dah ada di tangan. Terdia satu macam hype beast. Jadi anda kena tahu lah, ini adalah pengaruh sosial disebabkan itu orang memilih vape. Orang nampak macam sempoi kan. Jadi kalau anda yang isap vape ni, mungkin anda nampak cool. Jadi anda jangan encourage untuk budak-budak di bawah umur ni untuk kena. Pengaruh sosial ni memang cukup-cukup kuat. Nampak macam tak apa-apa bersalah sangat.
Nampak macam ni okey lah, bukan risau rokok pun. Tapi still sama, ada di bawah 18 tahun, jangan sesekali ingat benda ni cool ke apa semua. Mereka nak cool, mereka punya pasal. Esok anda dah besar, apa anda boleh fikir sendiri, anda boleh fikir anda punya cool sendiri. Bocah berusia 9 tahun ini, sudah hampir 5 tahun kecanduan rokok. Yang ngajarin rokok siapa? Mau masak sih sendiri. Lihat dari mana? Tahu ada orang rokok, lihat siapa? Lihat bapak ngerokok ya? Lihat ya. Kita jumpa lagi nanti dalam video-video yang akan dok main lagi. Rancak.